Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak kari daging ya teman-teman. Ini daging sapi. Terus ini bumbu-bumbunya ya. Ada lengkuas, ada jahe, serai, bawang putih, sama bawang merah ya. Dan ada santan, ini aku mau kasih santan ya. Terus ada wortel sama kentang ya. Dan ini kaldu ayam ya. Kasih gula sama garam ya. Mau habis ini. Dan aku pakai ini ya. Ini serbaguna ya ini teman-teman. Kari Malaysia. Dan ini sudah saya siapkan wajan yang ada air mendidih ya teman-teman. Dan aku masukkan ini, aku rebus terlebih dahulu ya, biar minyak-minyaknya hilang ya teman-teman. Direbus sebentar ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bumbunya tadi ya sudah saya cincang, bawang putih sama bawang merah. Dan ininya aku geprek sama ini. Terus ini setelah direbus sebentar ya, terus dipotong-potong. Tapi dicuci dulu ya teman-teman sebelum dipotong. Dan ini aku iris kayak begini ya, kentang sama wortelnya. Dan ini sudah saya siapkan teflon ya. Mari kita masak. Kasih minyak ya. Masukkan bumbu semua ya, masukkan saja. Dioseng sampai harum ya teman-teman. Dan buat teman-temanku semua ya yang belum like subscribe, minta bantuannya ya, di like dan subscribe juga. Jangan lupa loncengnya juga ditekan ya. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Setelah agak menguning ya teman-teman, kita masukkan bumbu karinya ya. Ini sisa yang kemarin itu bisa dipakai 3 kali ya teman-teman. Ini masih banyak.
masukkan dagingnya. Setelah dioseng ya teman-teman, lalu dikasih air ya. Ya teman-teman. Nah. Ini karenya Malaysia ini udah pedes ya teman-teman. Jadi kita kasih gula agak banyak. Terus dikasih garam ya. Penyedap sekalian. Dan direbus sampai empuk ya teman-teman. Sekitar 1 jaman ya. Dan ini nanti dimasukkan setelah dagingnya empuk ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, setelah dagingnya empuk ya, kita masukkan ini ya, masukkan semua. Santannya itu terakhir ya teman-teman, setelah semua empuk semua ya. Dan ini setelah empuk ya teman-teman. Kita masukkan santan ya. Siap dihidangkan ya ini teman-teman. Simple dan tentunya enak ya. Dan ini siap disajikan ya teman-teman. Wow, mantap kan. Thank you.
Dan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.